Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belgi Chandra Maharani dengan NIM 22021153 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Dan di sini saya membuat video untuk keterampilan membuka dan menutup kelas mata kuliah micro teaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Atau ada yang sakit? Atau ada yang lagi galau? Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita presensi terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, Hendri Mahendra, Dita Sri, hadir. Ari Wijaya, hadir. Budi Utomo, sakit. Sakit apa dia? Sakit demam, kesuratnya ada atau belum dikasih? Oh, udah di ketua kelas, oke, terima kasih ya. Yang lainnya hadir? Oke, hadir semuanya. Gimana, sudah siap untuk menerima materi selanjutnya? Sudah, itu dong semangatnya. Mau menerima ilmu yang baru gitu, kita harus semangat ya. Jadi dipertahankan semangatnya. Oke, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, kita flashback sedikit tentang materi yang minggu lalu. Oke, kita minggu lalu sudah membahas tentang apa saja? Oke, betul, tentang pemusatan data. Apa saja pemusatan data itu, ada yang ingat? Ayo coba sebutkan. Ada mean, atau apa itu mean? Rata-rata. Ada median, median itu apa? Nilai tengah. Ada desil, ada kuartil, ada modus. Bukan modus yang itu ya, kita bahas modus di data ya ini. Jadi modus itu nilai yang sering paling sering muncul ya. Dari materi minggu kemarin ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau ada yang belum paham? Atau ada yang kesusahan seperti itu? Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan ya, tidak usah sungkan ya. Oke, nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi materi selanjutnya kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Saya harap kalian dapat mengikuti dan memahami apa yang saya sampaikan nanti ya. Sebelum saya sampaikan materi selanjutnya, saya mau tanya, data itu ada berapa sih? Ada dua. Yang pertama ada data tunggal, kedua kelompok. Oke. Ada yang tahu data tunggal itu apa? Coba Arin bisa minta tolong jelaskan. Oke, benar. Data tunggal itu data yang disajikan secara sederhana atau data yang ditampilkan secara satu-satu. Kalau data kelompok, kalian ada yang tahu? Dita minta tolong dijelaskan coba. Betul. Terima kasih. Jadi, data kelompok adalah data yang sudah dikumpulkan dalam interval atau jarak kelas-kelas. Oke, bagaimana, sudah paham dengan materi yang saya sampaikan? Atau ada yang belum paham dan ingin ditanyakan? Silahkan ya. Oke, materi pada pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan sangat-sangat baik ya. Oke, tadi kita sudah membahas apa saja tentang penyebaran data itu. Oke, jangkauan, simpangan baku, simpangan rata-rata, itu kalau data tunggal. Kalau data kelompok tadi kita bahas-bahas apa aja? Jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, variansi, simpangan baku, hamparan. Oke, terima kasih. Dan sudah panas belum otak kalian? Sudah capek? Gak apa-apa, setelah ini kan jam istirahat, jadi kalian bisa isi tenaga kalian lagi kok ya. Oke,
Sebelum saya akhiri, saya mau memberi kalian oleh-oleh nih. Ada yang tahu oleh-olehnya? Ada yang tahu? Apa tuh? Oke. Jadi oleh-olehnya adalah tugas. Ya. Oleh-olehnya adalah tugas mengerjakan halaman 17 dikerjakan di lembar kertas beserta caranya dan dikumpulkan 3 hari lagi di jam istirahat di ruang guru ya. Ketua kelas minta tolong dikoordinasikan teman-temannya ya. Oke, terima kasih. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.